Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, khususnya bagi kita Pasemetonan Pali-Pali, karena masih diizinkan oleh beliau untuk bertemu merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, sekalian berbarengan dengan yang di IKN. Untuk itu, ya kami sangat berbahagia dan kami sangat senang, terbukti Semeton Pali-Pali semuanya sudah datang dengan penuh semangat. Pakaian meskipun sudah lingsir 80 ada tadi, tapi semangatnya luar biasa. Nah, berkumpulnya kami di sini tentu merupakan komunitas yang secara bersama-sama menginginkan untuk kita bisa selalu sehat, untuk kita bisa berkumpul bersenang-senang, mencari kesehatan di sini di laut, di atas pasir berjemur, di tengah laut kita berendaman, tujuannya adalah untuk mencari kesehatan. Kedepannya terus akan dibuat kegiatan-kegiatan yang membuat kita senang, yang membuat kita sehat. Kita harapkan kedepannya berlanjut. Semoga apa yang kita harapkan ke depan mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran. Yang utama kita segar. Motivasi kita melaksanakan upacara bendera pertempatan HUT Proklamasi ini yang kedua ini. Yang pertama berlangsung dengan lancar, yang kedua harus lebih baik. Tiada lain adalah walaupun kita sudah usia lanjut pada lingsir, tetapi jiwa nasionalismenya masih tinggi, masih membara. Tiada lain latar belakangnya mensyukuri bahwa berkat kemerdekaan kita dapat menikmati ya kehidupan di negara yang tercinta ini. Bahwa kami berkumpul di sini sesama pensiunan, ya begitulah katakanlah, walaupun ada beberapa yang masih muda. Kalau tadi motivasinya semua sudah, tapi sekarang misinya sebagai orang yang sudah pensiun, artinya tidak lagi aktif dalam kegiatan-kegiatan baik bekerja maupun pemerintahan, tapi kami punya misi melihat Bali ya menjadi sentra pariwisata nasional ya. Ada sesuatu lah yang perlu diperbaiki, yaitu masalah sampah. Itu kan kronis sekali dari dulu, sampah, dan saya kebetulan baru kemarin juga bawa grup jalan-jalan di sawah, itu sampah plastiknya bertebaran di mana-mana. Itu menjadi satu misi bagi kami, makanya tagline kami adalah Bali cantik tanpa sampah plastik. Makanya kami juga ada member dari Australia bahkan berpartisipasi ikut. Setiap hari dia bawa itu kantong plastik untuk memunguti sampah-sampah dan terutama botol-botol plastik di pantai. Itu kami bagi. Jadi dengan masuknya Titiang ke Pali-Pali luar biasa niki. Jadi Pali-Pali rerah tenliangnya sebetnya terwenta niki. Jadi manut sekali nama grup pada lingsir pada liang intengeh. Apalagi niki yang lihat ini Trihita Karana ini betul-betul dilaksanakan oleh Pali-Pali ngeh. I'm happy to celebrate Merdeka with you today with all the Pali-Pali group. They are now my family in Bali, more important than my family in Australia. So with beach cleaning and collect plastic and sampah, it's good for Bali because good for tourism and make pantai clean, but also good for environment, you know, for turtle and ikan because they eat plastic and mati, so not good. So I'm happy to be here and happy to be part of Bali.